Ayo Bu. Dan untuk lokasinya, berdasarkan informasi dari keterangan saudara RM, saudari RM, ada lebih dari 10 ruko yang digunakan untuk operasionalisasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk pelaku yang sudah kami amankan, berdasarkan dari pengembangan 2 TKP, baik yang ada di TKP daerah Kabupaten Tangerang sendiri, maupun yang ada di apartemen yang ada di kota Tangerang, kami sudah mengamankan 10 orang. Dengan total uang yang dapat kami sita senilai 931 juta rupiah. Ya. Untuk omset harian berdasarkan pendalaman yang sudah kami lakukan jumlahnya rata-rata per hari 3,9 miliar. Berapa?